Ya baik, dan berikutnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar pembuka jumpa kita malam hari ini di mana Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersalaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebelum Sidang Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Ada satu momen yang menarik pada sidang kabinet paripurna yang diikuti jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung di Istana Negara Jakarta hari ini. Momen yang jadi sorotan publik ini saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyapa para menteri dan kepala lembaga yang hadir. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menghampiri AHY dan langsung bersalaman saat AHY berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Keduanya tampak saling menebar senyum dan sapa. Bahkan menariknya lagi, ketika sidang kabinet berlangsung, AHY dan Muldoko duduk bersebelahan. Muldoko merasa tak canggung bersalaman dengan AHY dan berharap Menteri ATR BPN dapat bekerja keras menyelesaikan persoalan agraria. Pak, ini jadi bagian dari rekonsiliasi gitu Pak di tadi kayaknya obrolannya hangat Pak. Ini juga satu rekan kabinet yang biasa. Hanya kayak pesan-pesan gitu ke Mas AHY gitu, ada nyampain pesan atau apa ke Mas AHY? Ya, untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat. Ini harus segera direspon, kerja keras, pesan saya itu. Karena masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama ATR BPN selama ini. Itu yang kita kejar betul. Gitu. Itu bagian dari apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, di antaranya reforma agraria. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana pertemuan berikutnya dengan Mas AHY berdua lebih lanjut agar bisa lebih aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Ada yang apa yang sangat biasa-biasa. Tapi ini kan pertemuan pertama. Agak kaku enggak, Pak? Tadi kaku enggak kan dilihat? Kaku sudah sih, Pak, agak panjang. Pasti Pak. Sudah ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk mencairkan. Ini kan yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya ada pernah ada hubungan sengketa partai? Enggak ada, enggak. Hubungan kerja tetap. Enggak ada alasan apa-apa. Karena kita ya, berbicara ya, efektivitas pemerintah. Enggak ada kecanggungan tersendiri? Enggak ada. Nanti jadi, kalau ada rapat di KSB kita undang. Pak, ini pertemuan pertama dengan Mas AHY ya setelah sekian lama itu. Ya. Sementara itu bagi Agus Harimurti Yudhoyono, salaman dengan KSP Muldoko sebatas silaturahmi. Salami Pak Mul, gimana Mas? Ngobrol apa sih tadi? Oh, nggak ngobrol, yang penting salaman aja, menyambut silaturahim. Bagaimana perasaannya, Mas? Kenapa? Bagaimana perasaannya? Perasaan apa tuh? Bersalaman dengan Pak Mul, kan? Ya, biasa saja seperti orang bersalaman. Nggak apa salah. Siapa? Ada siapa? Nggak, salaman aja tadi. Salaman mungkin aja. Tadi ada pertemuan lagi, Mas? Ada pembicaraan berikutnya? Nggak ada. Kami belum ada rencana ke sana. Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat kabinet paripurna ini. Ya, hubungan Muldoko dengan AHY menjadi sorotan publik pasca perombakan kabinet. Pasalnya, selama ini keduanya berseberangan. Ini terjadi saat Muldoko yang disebut-sebut sebagai sosok yang dituding mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Tim TV One mengabarkan.